Shalom. Pemerintah sudah mencanangkan new normal, tetapi mari kita terlebih dahulu belajar dari kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, ketika banjir surut, Nuh tidak langsung keluar dari bahtera, tetapi Nuh mengecek kondisi di luar dengan mengirim burung gagak, lalu kemudian burung merpati sebanyak 3 kali. Dari kisah ini kita belajar, sekalipun pemerintah sudah mencanangkan new normal, ada baiknya untuk tidak langsung bergabung dengan orang banyak yang bergegas keluar hanya karena alasan bosan terus-menerus berada di rumah, atau lelah karena sudah terlalu lama tinggal di rumah. Jadi, marilah kita menjadi bijak, sama seperti Nuh, untuk mengamati lebih banyak kondisi yang ada di luar dari dalam bahtera kita sendiri. Tetap di rumah, tetap semangat, inilah waktunya.